بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة صلاة المغرب dan para pendengar Radio Muadz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Dan khususnya di kesempatan kita di malam hari ini, alhamdulillah atas taufiknya kita bisa berkumpul bersama-sama di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat maghrib, dan seterusnya kita melanjutkan dengan amalan di antara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majalisul dzikir, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpesan kepada para sahabatnya, apabila kalian melewati salah satu di antara taman-taman surga, maka singgahlah. Kemudian para sahabat bertanya tentang apa itu taman-taman surga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, majalisul dzikir, majelis yang di dalamnya dikaji tentang sesuatu yang mengingatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kita di malam hari ini, sebagaimana biasa kajian disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qudamah Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah taala. Namun saat ini hingga beberapa hari ke depan beliau melaksanakan safar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan beliau, sehingga untuk kajian-kajian insyaallah akan disampaikan oleh beberapa asatid yang telah diamanahkan oleh Al-Ustadz. Dan kebetulan pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengisi kajian ini, meskipun kita tidak akan membawakan tentang kajian dalam pembahasan mukhtasar Zadul Ma'ad. Akan tetapi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan tazkirah bagi kita sekalian, mengingatkan kita sekalian akan
betapa banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan perkataan nabinya kepada kaumnya tatkala mereka mengingkari dakwah. Nabinya pun mengatakan, "Fasatadzkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah." Niscaya kalian akan mengingat apa yang aku katakan kepada kalian, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan-peringatan yang baik, segala perkataan yang mengajak seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi ingatan bagi kita sekalian. Apakah hari ini? Kalau bukan hari ini, di suatu saat nanti tatkala keimanan kita naik, kalau bukan kita di dunia, maka di akhirat kelak kita akan mengingat orang-orang yang pernah mengatakan kebaikan kepada kita. Khotul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita di kesempatan malam hari ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim. Hadis ini merupakan salah satu di antara kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan kepada kita sekalian tentunya, agar kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran darinya untuk kehidupan kita sekalian. Ya. Salah satu di antara cara Allah Subhanahu wa taala menguatkan hamba-Nya dengan petunjuk adalah dengan mengabarkan kepada mereka tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, yang tujuannya adalah untuk mengingatkan kita sekalian bahwa kita bukan orang yang pertama dan kita bukan orang yang paling susah. Maka dengannya hendaknya kita bersabar bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak. Baik. Adapun kisah kita kali ini adalah tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel yang pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu samia an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna thalathatan fi Bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma." Sesungguhnya dahulu ada tiga orang dari kalangan Bani Israel. Abrasa, ada orang yang kulitnya cacat, ya. Abrasa ini mungkin seperti penyakit lepra, ya. Abros. Kemudian wa aqra'a, orang yang kepalanya juga cacat, botak. Ya, botaknya karena memang dia punya penyakit di kepalanya, ya, cacat sehingga tidak bisa tumbuh rambut. Kemudian wa a'ma, dan orang yang buta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Fa aradallahu an yabtaliyahum fa ba'atha ilaihim malaka." Maka Allah Subhanahu wa taala hendak menguji mereka ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala hendak menguji mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka seorang malaikat. Malaikat yang datang kepada mereka ini, malaikat yang menyerupai seorang manusia. Ya, biasanya malaikat datang kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala atau para nabinya dalam rupa seorang manusia, sebagaimana juga malaikat Jibril alaihissalam yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip Islam yang dikenal dengan hadis Jibril, yang juga disaksikan oleh para sahabat yang lain, tetapi para sahabat tidak mengetahui kalau itu malaikat
nanti setelah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian fa'atal Abrasa, maka dia pun mendatangi yang pertama itu Al-Abras, orang yang penyakit kulit ini. Kemudian malaikat ini mengatakan, ayu syai'in ahabbu ilaika, ya, apa sesuatu yang paling engkau inginkan, ya, malaikat ini bertanya, karena namanya ujian, ya, Allah mengirimkan malaikat ini untuk menguji mereka. Maka malaikat ini bertanya, apa sesuatu yang paling engkau inginkan? Kemudian orang ini menjawab, launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadharani alladhi qad qadhirani an-nasu. Rupa yang bagus, kulit yang indah, dan agar penyakit yang menjadikan orang itu jijik kepadaku hilang dariku. Ya, itu keinginannya yang paling dia inginkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, famasahahu fadhahaba anhu qadrahu atau qadaruhu wa utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Maka kemudian malaikat ini mengusap orang tersebut, ya, diusap ini, ya. Kemudian hilanglah darinya penyakitnya. Kemudian dia pun dianugerahkan rupa yang tampan dan kulit yang indah. Ya. Kemudian malaikat ini kembali melanjutkan, fa ayyul mali ahabu ilaika, harta apa yang paling engkau suka? Kemudian orang ini menjawab, al ibl, unta. Di sini disebutkan perawi ini ragu apakah unta atau sapi, ya. Tetapi di sini nampaknya yang dirojihkan adalah unta, ya. Unta. Kemudian fa'utiya naqatan usyara, maka dia pun diberikan seekor unta yang sedang bunting. Ya. Kemudian malaikat ini mendoakan kepadanya, faqala barakallahu laka fiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi padamu pada unta ini. Kemudian setelah itu malaikat ini pun mendatangi Al-Aqra yang botak. Kemudian dia mengatakan, ayu syai'in ahabu ilaika, ya, apa yang paling engkau inginkan, ya, sesuatu yang paling engkau cintai itu apa? Dia pun mengatakan, sya'run hasanun wa yadhhabu anni hadha alladhi qad qadhirani an-nas. Aku inginkan adalah rambut yang indah dan agar penyakit di kepalaku ini hilang yang menjadi sebab manusia itu jijik denganku. Ya, nampaknya bukan hanya sekedar botak saja, tapi ada penyakit di dalam kepalanya, ya, sehingga orang-orang pun jijik dengannya. Nah, dia inginkan agar itu hilang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, famasahahu fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasana. Maka malaikat ini pun mengusapnya, maka dia pun diberikan rambut yang indah dan penyakit di kepalanya itu hilang. Kemudian malaikat ini mengatakan, fa ayyul mali ahabbu ilaika, harta apa yang paling engkau inginkan? Dia mengatakan, al-baqar, sapi. Maka dia pun diberikan seekor sapi yang sedang bunting. Kemudian malaikat ini pula mendoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi sapimu ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa'atal a'ma, maka malaikat ini kembali mendatangi orang yang buta. Kemudian dia mengatakan, ayu syai'in ahabu ilaika, harta apakah yang paling engkau cintai? Ya. Coba kita lihat jawaban orang yang buta ini, bedanya dengan jawaban dua temannya pertama tadi. Beliau mengatakan, an yaruddallahu ilayya basari fa'ubsira bihin nasa. Aku inginkan adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku sehingga aku pun dapat melihat manusia. Ya, orang buta ini ketika dia menyebutkan tentang keinginannya, dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, yang aku inginkan adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku. Tetapi kedua orang yang pertama tadi, ya,
Mereka hanya menyebutkan keinginannya, tetapi mereka tidak menyebutkan bahwasanya aku menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit ini dariku. Ya. Kemudian orang atau malaikat ini pun mengusap orang tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatannya. Kemudian malaikat ini pula bertanya, "Fa ayyul mali ahabbu ilaika?" Harta apa yang paling engkau cintai? Dia pun mengatakan al-ghanam. Ya, domba atau kambing. Fa'utiya syatan walidan, maka dia pun diberikan seekor domba yang hamil, ya. Kemudian masa berlalu, ya. Maka berkembang biaklah harta mereka. Unta pun berkembang biak menjadi satu lembah. Ya, artinya banyak. Sapi pun juga berkembang biak menjadi satu lembah, juga banyak. Kambing pun demikian, berkembang menjadi satu lembah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya di awal Allah Subhanahu wa taala memang sengaja mengutus malaikat ini untuk menguji mereka bertiga ini. Ya. Maka setelah mereka diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka. Kemudian datanglah malaikat itu, ya, kepada Al-Abros, orang yang berpenyakit kulit yang pertama tadi. Fi suratihi wa hayatihi, malaikat ini datang kepadanya dalam rupa sebagaimana dia dahulu, rupa yang kulit yang cacat, ya. Jadi dia datang dalam keadaan seperti dia dahulu sebelum dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia datang kepada orang ini, kemudian malaikat ini mengatakan rajulun miskinun, aku adalah seorang yang miskin yang telah terputus segala jalan bagiku dalam perjalanan ini. Ya. Artinya dia kehabisan bekal dalam perjalanan ini. Fala balagali al-yauma illa billahi tsumma bik. Maka tidak ada jalan bagiku pada hari ini yang bisa menolongku kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan sebab engkau. Kemudian malaikat ini mengatakan, as'aluka billadzi a'taka al-launal hasana wal jildal hasana wal mal ba'iran, aku meminta kepadamu atas nama dia yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadamu, ya, rupa yang indah, kemudian kulit yang bagus dan harta. Aku meminta seekor saja, ya, seekor unta saja, sehingga aku bisa meneruskan perjalananku. Ya. Apa yang dia jawab? Al-hukuku kathirun. Ya. Orang ini pun mengatakan, hak-hak tanggunganku masih banyak. Masya Allah, dia telah memiliki satu lembah unta. Ya. Orang ini hanya meminta satu ekor unta saja. Bahkan dia datang dengan rupa dahulu dia. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan dia di masa-masa yang lalu akan bagaimana keadaannya dahulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan dirinya. Akan tetapi dia tidak mengingat hal itu. Ya. Bahkan dia mengatakan hak-hak tanggunganku masih banyak. Ya. Mungkin bisa katakan ini hanya sekedar basa-basi saja. Ya. Untuk menolak permintaan. Kemudian malaikat ini mengatakan, ka'anni a'rifuka, seakan-akan nampaknya saya mengenalmu. Ya. Jadi malaikat ini memberikan suatu isyarat bahasa untuk mengingatkan dia akan nikmat dahulu. Malaikat ini mengatakan, seakan-akan saya mengenalmu. Bukankah kamu dahulu adalah seorang yang memiliki cacat pada kulit Anda sehingga menyebabkan orang-orang itu jijik kepadamu? Ya. Engkau dahulu adalah orang yang fakir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadamu kekayaan. Ya. Apa yang dia jawab orang ini? Dia mengatakan innama wurithu hadzal mala kabiran an kabir. Sesungguhnya aku mendapatkan harta ini adalah warisan dari nenek moyangku, ya. Jadi sama sekali dia tidak mengingatnya, ya. Dia ingkar akan nikmat
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat ini mengatakan, faqala in kunta kadhiba ya fasayyarakallahu ila ma kunta. Apabila engkau bohong, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kepadamu pada keadaanmu semula. Kemudian berlalulah malaikat ini dan mendatangi orang yang kedua, yaitu orang yang botak. Dia pun mendatangi dalam rupa dahulu dia. Orang yang botak yang tidak memiliki rambut, kemudian karena penyakit yang ada di kepalanya yang menyebabkan orang itu jijik dengannya. Dan dia pun mengatakan sama seperti saudaranya, ya, temannya yang pertama, bahwasanya saya ini adalah orang miskin, terputus jalan bagiku dalam perjalananku ini. Kemudian dia meminta kepadanya seekor sapi yang dia miliki, satu lembah pula dia miliki. Dan orang ini pun menjawab sama persis dengan temannya yang pertama, ya, sama persis dengan temannya yang pertama. Maka malaikat ini mengatakan, jikalau seandainya engkau bohong, ya, fasayyarakallahu ila ma kunta, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan seperti keadaanmu semula. Kemudian malaikat ini berlalu dan dia pun mendatangi orang yang ketiga, yaitu orang yang buta, dalam keadaan seperti dia dahulu. Kemudian malaikat ini mengatakan, rajulun miskinun wa ibnus sabil in qata'at biyal hibalu fi safari fala balagha li al-yawma illa billahi tsumma bik. Ya, aku adalah seorang yang miskin, orang yang terputus perjalanan, tidak ada bekal, ya, dalam perjalanan ini, maka tidak ada yang bisa membantuku pada hari ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebab engkau. Maka dia mengatakan, as'aluka billadhi radda 'alaika basaraka syatan. Aku meminta kepadamu atas nama Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan atau mengembalikan kepadamu penglihatanmu seekor domba saja, agar aku bisa melanjutkan perjalananku. Kemudian orang ini mengatakan, ya, dia adalah orang yang tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basari fa khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta fa wallahi la ajhaduka al-yawma syai'an akhadtahu Allah atau akhadtahu Allah. Dia mengatakan, dahulu aku adalah seorang buta, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku. Maka ambil apa yang kamu suka dan tinggalkan apa yang kamu suka. Demi Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan menghalangi engkau pada hari ini dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala ambil dariku. Maka kemudian malaikat ini mengatakan, amsik malak, tahanlah hartamu, ya. Fa innama tuliptum, sesungguhnya kalian ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap engkau, dan Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kedua orang yang pertama tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan banyak sekali faedah dan pelajaran kepada kita sekalian, antara tentang syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya siapa yang Allah kehendaki, dan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki Allah uji mereka. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kesempitan untuk melihat sejauh mana kesabaran seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Dan kami benar-benar akan menguji kalian hingga kami benar-benar mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang sabar, dan siapa di antara kalian orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala juga menguji dengan kenikmatan, ya. Jadi jangan disangka bahwasanya ujian itu hanya dalam bentuk musibah, kesempitan hidup, kekurangan harta, makanan, jiwa. Tetapi terkadang justru ujian yang jauh lebih berat adalah ujian kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala uji bagi seseorang, untuk melihat apakah seseorang itu bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu Nuh alaihissalam
Beliau mendapatkan keutamaan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sesungguhnya ini adalah karunia dari Tuhanku untuk melihat apakah aku bersyukur ataukah aku kufur akan nikmat-nikmat Rabbku. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang beriman senantiasa berada dalam dua keadaan ini. Apakah dalam kesempitan hidup yang menghimpit dirinya yang menuntut dia untuk bersabar, ataukah pada kenikmatan yang justru mengharuskan dia untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, sungguh mengherankan perkara seorang mukmin. Dan tidak akan didapatkan kecuali kepada orang yang beriman, kata Rasulullah. Apabila mereka mendapatkan kesempitan, diuji, maka mereka sabar. Maka itu baik bagi mereka. Apabila mereka mendapatkan kenikmatan, maka mereka bersyukur dan itu baik bagi mereka. Seorang mukmin hendaknya berada di antara dua keadaan ini, yaitu bersabar ketika mendapatkan musibah dan bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya di antara tabiat manusia, kecuali orang-orang yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kufur atau ingkar, ya. Kufur nikmat bukan berarti kafir, ya. Maksudnya mengingkari akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara tabiat manusia, kebanyakan di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Di dalam surat Al-Adiyat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap nikmat Tuhannya amat sangat ingkar. Innal insana li rabbi lakanud. Di sana ada dua penguat, bahkan diawali dengan sumpah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pernyataan bahwa memang manusia benar-benar seperti itu. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu amat sangat ingkar kepada Tuhannya. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keadaan yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Bagaimana mereka ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan miskin, dalam keadaan berpenyakitan, kemudian Allah menganugerahkan nikmat kepada mereka, memuliakan mereka, akan tetapi mereka sedikit pun tidak mengingat akan hal itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan tabiat ini dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza masal insana durrun da'ana thumma idza khawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm." Apabila manusia ditimpa oleh kesempitan, kemudaratan, maka mereka berdoa kepada kami. "Thumma idza khawalnahu ni'matan minna," kemudian ketika kami hilangkan nikmat dari kami, apa? Hilangkan kemudaratan itu atau kami berikan kepada dia nikmat dari kami, qala, dia pun mengatakan, "Innama utituhu ala ilm." Sesungguhnya aku diberikan hal itu atas dasar ilmu yang ada padaku. Ya subhanallah. Ya. Bal hiya fitnatun walakinna aktsarum la ya'lamun. Bahkan dia merupakan ujian, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilahi." Dan apabila manusia ditimpa oleh kesempitan, kemudaratan, maka mereka berdoa kepada Tuhannya dengan meluruskan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang musyrik meninggalkan sesembahan mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl." Kemudian tatkala kami berikan kepada mereka nikmat tersebut, maka mereka lupa apa yang pernah mereka doakan terdahulu. Ya. Ini adalah tabiat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari tabiat ini. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tabiat ini terbawa bukan hanya muamalah seorang dengan Rabb-nya, akan tetapi tabiat ini juga terbawa dalam muamalah mereka sesama manusia. Kebanyakan orang telah mendapatkan kebaikan dari orang lain. Ketika mereka berada pada posisi yang lebih tinggi, mereka melupakan orang-orang yang telah berbuat baik kepada mereka. Manusia melupakan kebaikan
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwasanya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Melalui kisah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian agar jangan kita melupakan yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat, musabbibul asbab. Yang kedua agar jangan kita melupakan orang-orang yang pernah berjasa dengan kita. Oleh karena itu ketika terjadi percekcokan atau pertikaian antara kaum Aus dan Khazraj tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kemudian atas provokasi dari tokoh kemunafikan, ya, maka mereka kembali bangga dengan keberadaan mereka masing-masing sehingga muncul kembali permusuhan di antara mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, "Wadhkuru ni'matallahi in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ya, dan ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dahulu kalian itu bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian, maka kalian pun menjadi orang-orang yang bersaudara. Allah mengingatkan mereka akan dahulu ketika mereka berada di tepi jurang neraka, kemudian Allah menyelamatkan mereka dengan persaudaraan Islam. Orang-orang yang hari ini bermusuhan, yang tadinya adalah mereka bersaudara, hanya karena mungkin saudaranya mendapatkan ilmu yang lain, kemudian dia melupakan nikmat orang-orang yang pernah berjasa kepadanya. Ingatlah dahulu ketika kalian dalam keadaan jahil, tidak ada orang yang lahir dalam keadaan alim. Semua orang berasal dari jahil. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia, kemudian melalui sebab orang-orang yang memberikan jasa kepada kita melalui ilmu yang sahih ini, maka kita tidak akan pernah mengenal kebaikan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini mengingatkan kepada kita agar rajin-rajin kita mengingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buta ini, beliau terhindar dari sifat ini karena memang beliau senantiasa mengingat akan nikmat tersebut. Tatkala ya beliau mendapatkan nikmat, beliau tidak melupakan keadaan beliau yang dahulu. Ya. Ini dia jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wa innahu 'ala dzalika lasyahid." Sesungguhnya mereka itu menyaksikan akan hal tersebut. Artinya mereka menyaksikan akan keingkaran diri mereka. Maksudnya bahwasanya mereka itu mengetahui bahwa mereka itu mengingkari akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia mengingkari hatinya. Karena hatinya menyaksikan akan hal tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran betapa harta ini bisa merubah pola hidup seseorang. Harta ini sangat berbahaya. Dia bisa merubah pola hidup dan cara orang berpikir. Ya. Sebagaimana yang terjadi pada orang ini? Bagaimana mereka bisa melupakan jasa-jasa orang dengan begitu cepatnya? Demikianlah harta sangat berbahaya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim Ibn Hizam, ketika Hakim Ibn Hizam meminta sesuatu kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan. Dia meminta lagi, Rasulullah memberikan. Sampai ketiga kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadanya, "Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mal, sesungguhnya harta ini lezat dan manis." Ya. "Faman akhadahu bi thayyibi nafsihi burika lahu fihi." Maka barang siapa yang mengambilnya dengan kebaikan jiwanya, maka akan diberkahi padanya hartanya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma akhadahu bi israf atau bi israfi nafsihi lam yubarik lahu fi." Barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang melampaui batas, maka dia tidak akan diberkahi. "Wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba." Maka keadaannya ini seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Orang makan tapi tidak pernah kenyang. Bagaimana rasanya itu jemaah sekalian? Ya. Orang-orang yang melakukan
korupsi ya, maaf, menzalimi hak-hak orang lain, umumnya adalah orang-orang yang kaya. Tapi demikianlah penyakit yang berada di dalam hati mereka, karena mereka mengambil harta tersebut dengan jiwa yang melampaui batas. Maka Allah Subhanahu wa taala ya lemparkan ke dalam hati mereka penyakit, yaitu makan tapi tidak pernah kenyang, punya harta tapi tidak pernah puas, senantiasa dibayang-bayangi oleh kemiskinan di antara kedua matanya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kanatid dunya hammah." Barang siapa yang dunia ini adalah obsesinya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran akan berada di antara kedua matanya. Kaya tapi tidak pernah merasa kaya. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tabiat harta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sesungguhnya manusia itu amat sangat mencintai harta ini. Amat sangat mencintai yang namanya harta ini. Oleh karena tabiat manusia seperti ini, maka pembagian harta dalam syariat Islam langsung diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembagian zakat, Allah sendiri yang menentukan bagiannya. Pembagian harta rampasan perang, Allah Subhanahu wa taala sendiri pula yang menentukannya. Pembagian warisan, Allah sendiri pula yang menentukannya. Karena apa? Karena memang dalam masalah harta manusia sangat lemah. Ya. Dalam masalah harta manusia sangat lemah. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena harta itu memiliki tabiat seperti itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk menyikapinya dengan ilmu. Agar tidak termasuk ke dalam orang-orang yang silau dengan harta sehingga melupakan akhirat. Ya. Melupakan hak-haknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dunia ini milik empat orang. Yang pertama adalah seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmu. Maka dengan ilmu yang dia miliki atau dengan harta yang dia miliki didasari dengan ilmu, dia pun menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini golongan yang paling baik. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diberikan ilmu tapi Allah tidak berikan harta. Maka dengan ilmu yang mereka miliki, mereka berangan-angan. Kalau seandainya mereka memiliki harta, niscaya dia akan seperti orang yang pertama tadi. Dia akan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya ilmu, atau afwan, orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya harta tetapi Allah tidak anugerahkan kepadanya ilmu, maka harta yang dia miliki dihabiskan di jalan maksiat wal iazubillah. Dan ini golongan yang paling buruk. Dan golongan yang paling celaka adalah golongan yang ketiga, yang terakhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak anugerahkan harta kepadanya juga tidak ilmu. Tidak ada hartanya, tidak ada ilmunya. Maka dia berangan-angan, kalau seandainya saya punya harta, saya seperti golongan yang ketiga. Saya akan habiskan di jalan maksiat. Ya, waliyadzubillah. Jemaah sekalian, kita semua memiliki harta yang terbatas di sini. Tetapi, walaupun kita tidak memiliki harta, hendaknya kita memiliki ilmu. Agar kita senantiasa berada dalam keberuntungan. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana harta ini memang bisa mengubah pola seseorang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, tidaklah dua seekor serigala yang dilepas kepada seekor kambing, ya, yang sedang lapar, maksudnya tidaklah dua seekor serigala yang sedang lapar yang dilepas kepada seekor kambing lebih berbahaya, lebih rusak daripada seseorang yang memiliki ambisi terhadap harta dan kekuasaan. Ya. Daripada seseorang yang ambisi terhadap harta dan kekuasaan. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita sekalian tentang keutamaan syukur. Bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Karena tidak ada nikmat
melainkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala pun tidak mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifat yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kita bahwasanya Dia adalah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, itu sudah cukup bagi kita untuk mengakui bahwasanya seluruh apa yang ada ini merupakan ciptaan Allah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur ini memiliki keutamaan. Oleh karena itu, dengan bersyukur ini akan mengekalkan, ya, memberikan keberkahan pada harta yang dimiliki seseorang. Sedangkan sebaliknya, seseorang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat tersebut. Kalaupun hartanya masih tersisa, masih banyak, ya, mungkin berkembang, maka itu bukanlah harta yang berberkah, tetapi itu adalah istidraj. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala mereka melupakan peringatan dari kami, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu dunia. Hingga kemudian ketika mereka, ya, terlarut dalam hal itu, ya, maka kami siksa mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fawallahi, demi Allah Subhanahu wa taala, mal faqra akhsha alaikum atau ma akhsha alaikumul faqra, bukan kemiskinan yang aku paling khawatirkan terhadap kalian. Walakin akhsha alaikum antub satolakumud dunia, akan tetapi yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah dibukakan bagi kalian pintu-pintu dunia. Kama tub satamankana qoblakum atau kama busitat semangkana qoblakum, sebagaimana dibukakan bagi orang-orang sebelum kalian. Ya. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian pun berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba. Kemudian dunia pun akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian." Khotbah iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka dengan bersyukur akan senantiasa memberikan keberkahan pada diri kita sendiri, dan tentunya bersyukur itu adalah dengan meyakini bahwasanya nikmat yang didapatkan oleh seseorang itu merupakan hasil dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia senantiasa menampakkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Yang ketiga adalah dia beramal, melaksanakan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilu min ibadiyasy syakur." Beramallah kalian wahai keluarga Daud syukra, sebagai rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amat sedikitlah di antara hamba-hamba kami yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, selanjutnya pelajaran dari hadis ini, hendaknya kita meyakini dan merasa bahwasanya setiap apa yang kita dapatkan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Ya. Karena sebagian orang terkadang mereka merasa bahwasanya apa yang mereka dapatkan itu memang karena mereka pantas mendapatkan disebabkan usaha yang telah mereka lakukan. Hendaknya seorang muslim tidak berpikir demikian. Ya. Oleh karena itu, orang yang selain orang buta tadi, ketika diminta harta mereka, mereka mengatakan, "Ini sudah merupakan hak kami. Ya. Kami diberikan itu sebagai warisan dari kami." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala innama utituhu ala ilm." Dia pun mengatakan, "Sesungguhnya aku diberikan atas dasar ilmu yang ada padaku." Hendaknya kita, meskipun kita telah berusaha dan kita mendapatkan, tetapi hendaknya kita selalu meyakini bahwasanya ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan mencabutnya dari kita, kita pun ikhlas dan memahami. Kemudian kita pun menyatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya segala sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tidak seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya." Rasulullah pun ditanya, "Tidak juga engkau wahai Rasul?" "Tidak juga aku, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan aku dengan rahmatnya." Apa maknanya? Maknanya bukan berarti kita beramal tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tetapi maknanya bahwasanya amalan kita itu, ya,
Kita tidak hanya bergantung dengan amalan kita untuk memasukkan kita ke dalam surga, karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita tidak akan pernah sebanding dengan amalan seorang hamba. Hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala maka kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan tentang kisah seorang dahulu yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di gunung. Lewat malaikat dia sedang sujud, kemudian balik malaikat dia pun sedang dalam keadaan ibadah, hingga dia dimatikan atau hingga dia minta dimatikan dalam keadaan sujud. Kemudian ketika dia mati dibangkitkan, kemudian dikatakan kepadanya, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Dia mengatakan, tidak ya Allah, karena amalanku. Kemudian dikatakan, masukkan karena rahmatku. Tidak ya Allah, karena amalanku. Sampai 3 kali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu timbang amalannya dengan satu nikmat yang aku berikan kepadanya. Maka disebutkan ditimbang seluruh amalannya yang dia lakukan sujud sepanjang hidupnya dengan satu saja nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada dirinya, ya kalau saya tidak salah dengan satu biji matanya ditimbang, maka seluruh amalan yang dia lakukan tidak mampu melebihi satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangan kita pernah merasa bahwasanya apa yang kita dapatkan ini merupakan hasil dari usaha kita semata. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sekalian bahwa harta ini merupakan ujian bagi kita sekalian. Oleh karena itu, para sahabat dahulu mereka mengatakan, kami diuji dengan kemiskinan dan kesempitan, kami bersabar. Tetapi ketika kami diuji dengan kenikmatan, amat sedikit di antara kami yang bisa melaluinya. Karena memang ujian kenikmatan itu jauh lebih dahsyat daripada ujian kesabaran. Karena ketika seseorang diuji dengan kesabaran, diuji dengan kesempitan, umumnya seseorang itu mengenal Rabbnya dan kembali kepada Rabbnya. Tetapi ketika seseorang diuji dengan kesenangan, umumnya manusia menjadi lupa akan Rabbnya, lupa akan sang pemberi nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hidayah dan petunjuk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan harta kepada kita, harta yang berberkah yang memberikan manfaat baik bagi diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umum. Saya kira apa yang saya sampaikan demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari kisah ini, dan saya akhiri sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taib, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada Al-Ustadz yang telah memberikan paparan materi di kesempatan malam ini, dan kami persilahkan bagi para jemaah sekalian apabila memiliki pertanyaan. Silahkan Pak, ada mic. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustaz. Rasanya pertanyaan saya ini sudah lama dalam hati saya, dan baru kesempatan ini mungkin bisa nyambung, karena ini menyangkut masalah cobaan dunia yang berupa harta, yang kalau saya tidak salah para salihin menyebutnya sebagai fitnah dunia. Begini Pak Ustaz, tadi menarik sekali apa yang Pak Ustaz lansir dari hadis Bukhari yang menjadi cerita Rasulullah tentang kaum yang terdahulu, artinya sebelum risalah Islam itu dibawakan oleh Nabi, sudah ada seperti itu. Tapi tidak jauh-jauh sebenarnya di zaman Rasulullah sendiri ada seorang sahabat bernama Sa'labah, kalau saya tidak salah, itu juga ceritanya kurang lebih seperti itu sebenarnya, mengenai ujian nikmat dunia itu. Nah, persoalannya kita hidup sekarang 1,000+ tahun setelah Nabi, Sa'labah saja bisa tergelincir. Persoalannya pola hidup duniawi, kita dalam Islam memang diajarkan menuntut dunia itu semaksimal mungkin. Katakan seolah-olah engkau akan hidup selamanya, tapi akhiratnya juga harus maksimal juga. Seolah-olah engkau akan mati besok. Artinya di sini konsepnya keseimbangan. Nah ini juga masih kadang-kadang kita tabiat manusia ini, karena di era kita sekarang ini ya kehidupannya konsumtif, jauh sekali kalau kita bandingkan di era para pendahulu kita. Saya khawatir apakah nanti Nabi Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih mau mengakui kita sebagai pengikutnya yang konsisten, yang konsen dengan ajarannya. Karena hidup dunia itu mereka contohkan Rasulullah kehidupannya, para sahabat, para khalifah, kemudian tabiin, orang saleh, waliullah itu memilih kehidupan yang lebih menitikberatkan kepada akhiratnya. Tadi khutbah Jumat juga diangkat masalah ini. Kalau saya tidak salah cerita Gubernur Sam Said bin Amr, orang yang menitikberatkan akhiratnya. Jadi kalau menurut pencermatan saya dalam kehidupan para pendahulu kita itu, bandingkan kehidupan kita sekarang, itu di bawah standar. Mereka hidup di bawah kelayakan sebenarnya. Bisa kita lihat seperti itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu kan orang yang hidup sangat di bawah kelayakan kalau menurut saya. Nah, ini pertanyaan saya. Apakah kita sekarang ini bukan yang diberikan ujian yang apa namanya tadi itu, yang sudah jauh dari pola yang dicontohkan Rasulullah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ya, ya memang apabila kita melihat dan kita membandingkan antara kehidupan sahabat dahulu, memang tidak bisa kita bandingkan dengan kehidupan sekarang. Ini ketika kita berbicara dalam kehidupan mereka dengan kehidupan kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik kurun adalah pada masaku ini, kemudian setelahnya dan setelahnya. Oleh karena itu tiga kurun yang terbaik, ya, zamannya para sahabat, zamannya para tabi'in, dan zamannya para tabi'ut tabi'in, dan tidak akan kembali lagi kurun itu. Ya, itu adalah kurun yang terbaik, yang terlahir manusia-manusia yang terbaik. Orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang terbaik, yang Allah Subhanahu wa taala telah melihat keadaan hati mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bukan orang yang tidak mau harta, ya, karena tabiat manusia itu orang mau harta. Dan tidak juga kita bisa mengatakan bahwasanya para sahabat itu hidup di bawah standar kelayakan, tidak. Karena sahabat juga banyak yang kaya, Utsman bin Affan, Abdurrahman ibn Auf. Tetapi di tengah-tengah kekayaan yang mereka rasakan, justru di situ mereka senantiasa menangis dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf berulang kali menangis kalau mengingat tentang sahabatnya. Ya. Mus'ab ibn Umair, ya. Mereka bukan tidak punya harta, bukan, tetapi memang mereka adalah orang-orang yang memiliki himmah terhadap akhirat itu begitu besar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya dunia ini, ya, akan berlalu. Ya, irtahalatid dunya mudbira, sesungguhnya dunia ini akan berlalu dan akhirat akan datang menjelang. Dan masing-masing keduanya itu memiliki anak-anak. Kata Ali bin Abi Thalib, maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Karena pada hari ini ada amalan, tidak ada hisab. Tetapi hari esok ada hisab, tidak ada lagi amalan. Ya. Bukan mereka tidak menginginkan harta, di sekeliling mereka banyak harta. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau di masa kekhalifahan beliau, tatkala Baitul Maqdis telah berada di tangan kaum muslimin, waktu itu kuncinya itu hendak serah terima, ya, dari rahib ke khalifah. Karena rahib ini mengetahui memang yang akan menerima kunci ini melalui kitab mereka, tentunya sudah dikabari bahwa yang akan menerima kunci ini ada seseorang bernama Umar. Ain, Mim, dan Ro. Yang pertama dikira Amr, ya, Amr bin As. Padahal bukan beliau, bukan ini yang kami maksud, katanya. Kemudian ternyata Umar bin Khattab. Waktu itu Umar datang
dengan menggunakan pakaian yang banyak tambalannya. Ya. Kemudian sahabat mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau mengganti pakaian dengan sesuatu yang lebih bagus, karena engkau akan berhadapan dengan tokoh orang Nasrani. Ya. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab atau tokoh orang Yahudi? Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya kita adalah suatu kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Barang siapa yang mencari kemuliaan selain dari Islam ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Ya. Jadi para sahabat ini mereka memiliki harta, tetapi hima mereka bukan pada harta. Ya. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan harta itu berada dalam tangannya, bukan dalam hatinya. Harta yang mereka miliki itu sebatas hanya dalam tangan mereka, tidak pada hati mereka. Tetapi inilah kurun yang terbaik, yang tidak akan kembali lagi kurun ini sampai akhir zaman. Ya. Tidak akan kembali lagi sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tidak akan kembali lagi sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karena mereka berada pada kurun yang terbaik. Tetapi yang tersisa bagi kita sekalian adalah pelajaran-pelajaran dari mereka. Yang tersisa dari kita adalah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dengan harapan bahwasanya mudah-mudahan kecintaan kita dengan amalan yang sangat sedikit ini akan mengantarkan kita kepada kedudukan seperti mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang Arab Badui. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Rasulullah tidak menjawab pertanyaannya. Kemudian Rasulullah hanya menjawab, "Apa yang engkau persiapkan ketika hari kiamat itu datang?" Dia mengatakan, "Tidak ada yang aku persiapkan kecuali kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innaka man ma'a man ahbabta." Sesungguhnya engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik mengatakan, kami tidak pernah berbahagia melebihi kebahagiaan kami mendengarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka kata Anas bin Malik, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, Umar, dengan harapan aku bisa bersama dengan mereka meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Ini Anas bin Malik yang mengatakan. Bagaimana dengan kita? Jadi tidak bisa dibandingkan antara kita dengan para sahabat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jangan kalian hina sahabatku. Sesungguhnya, ya, keimanan kalian yang kalian miliki sebesar gunung itu tidak mampu menyamai keimanan sahabat walau hanya segenggam saja. Ya. Jadi tidak sama. Kita hanya mengatakan kita mengikuti jejak mereka. Kita berusaha untuk mengikuti apa yang ditinggalkan mereka. Tapi jangan pernah berpikir kita akan sama seperti mereka, karena sosok mereka adalah sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada pada kurun yang terbaik, ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, khairun nasi qarni thumma ladzina yalunahum thumma ladzina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah, ya, pada masaku ini, itu masa para sahabat, kemudian setelahnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tetapi tentu saja kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di akhirat kelak kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya, ya, di setiap masa akan senantiasa ada orang-orang yang menegakkan kebenaran, ya. Ada orang-orang yang berpegang teguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang kita lakukan ini hanya beramal seperti mereka, tapi kita tidak seperti mereka, ya. Kita tidak bisa seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kita tidak bisa seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka adalah orang-orang yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilih, dan tidak kembali lagi orang seperti mereka, ya. Tidak kembali lagi orang-orang seperti mereka. Wallahu taala alamin.